lagi dengan sepenuh hati. Derap langkah menuntun pada harapan kian pasti. Tak lagi ragu, perjuangan tanpa beban yang berat. Bagaimana sih pembelajaran di kelas Bu Rizka? Papan refleksi. Polis tak selalu bikin semangat.
Sekarang saya mantap untuk mendaftar program guru penggerak. Tunggu, dia berada di sana. Mama, di sana. Mama. Tadi kenapa kamu kalian berantem? Kamu tahu ini salah. Nah, kalau salah berarti kamu harus gimana? Nah, maaf. Coba, ayo. Ya, saya ulangi lagi ya. Kayaknya terus tapi saya kapiran ke potongannya orang beri kegiatan sing ini sing itu nane jadi guru penggerak malah ring pamit ya guru Rizka. Ternyata calon guru penggerak beda ya, penataan ruang kelasnya juga rapih, media pembelajarannya juga temata main ya, kemarin kena betar bocah ya. Selamat pagi anak-anak semua. Mata pelajaran apa hari ini? Mata pelajaran baca. Bu Rizka sudah memberi tugas? Sudah. Pembelajaran mesti nyaman betah. Ini juga boleh ya. Oke, kita. Oke, kancang-kancang guru kan pada melu daftar calon guru penggerak apa ini? Ibu bapak sekalian, ini ada informasi bahwa ada pembukaan untuk pendaftaran sertifikat. Silakan Bapak Ibu semua bisa mengikuti mendaftar. Anama telah saya kemarin masuk di kelas 1 kelas yang berusaha dari teman kita yang sudah bergerak dengan nyata luar biasa metode pembelajarannya. Kita melihat anak-anak luar biasa bisa mandiri, kemudian juga semangat dalam memimpin pembelajaran yang dilakukan oleh mereka seorang pembelajaran itu. Saya tekankan semuanya saja Bapak Ibu untuk ikut mendaftar guru penggerak di angkatan 7 ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Insya Allah saya mendaftar guru penggerak angkatan 7. Untuk syarat administrasi ini harus ada surat rekomendasi dari kepala sekolah dan surat izin. Bismillah nih Mbak, mudah-mudahan angkatan daftar bisa lolos, bisa mengikuti jejak Indonesia. Oke. Saya tantang. Ibu Bapak, ini saya baru dapat info ini. WA dari Korbit tentang pengumuman CGP. Silakan sudah saya share di grup SD, silakan dibuka akunnya. Ini Mbak, dibuka? Wow, coba. Ini dibuka? Wow. Ya, Bu Unti selamat ini. Menjadi seorang guru penggerak membutuhkan banyak pengorbanan dan tantangan. Namun, semua itu terbayarkan dengan kebahagiaan siswa. Perubahan tidak dapat dilakukan seorang diri. Teruslah bergerak dan menggerakkan. Raih mimpi dan jadilah inspirasi.